Berikut ini adalah pembuatan preparat utuh embrio ayam umur 48 jam. Langkah pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah glass beaker, loop, cawan arloji, pipet, pinset, gunting, baskom, kertas saring, telur, larutan garam fisiologis, dan larutan formalin. Langkah kedua yaitu memilih telur yang fertil dengan cara melihat telur dengan bantuan cahaya lampu yang terang. Langkah ketiga yaitu memecahkan telur. Ada dua cara, yaitu dengan cara memecahkan telur seperti menceplok biasa dan langsung dituangkan ke dalam wadah atau baskom. Lalu ada cara lain, yaitu dengan mengupas secara perlahan-lahan menggunakan pinset, dimulai dari bagian atas telur atau air space atau rongga udara pada telur. Dikupas perlahan hingga 3/4 bagian telur, kemudian dituangkan ke dalam baskom. Langkah keempat yaitu membersihkan kuning dan putih telur dari sel-sel dan jaringan di sekitar embrio menggunakan pipet. Langkah kelima yaitu pemberian air hangat yang bertujuan untuk memisahkan antara sisa kuning telur dengan embrio yang nantinya akan diambil embrionya serta pembuluh-pembuluh darahnya saja. Selain itu, air hangat digunakan agar tidak merusak embrio dan tetap berada dalam suhu yang sesuai selama inkubasi antara 37 sampai dengan 41 derajat Celcius. Langkah keenam yaitu mengambil embrio dengan menggunakan cawan arloji. Langkah ketujuh yaitu membersihkan sisa-sisa cairan dengan tisu. Langkah kedelapan yaitu pemberian garam fisiologis yang bertujuan untuk menjaga keadaan sel embrio agar tetap hidup selama dibersihkan dari massa sel lain dan selaput-selaput yang melindungi embrio, serta menyerap massa sel lain seperti albumin dan kuning telur dan memudahkan kita untuk memisahkan embrio dari massa telur tersebut. Setelah pemberian larutan garam fisiologis, terlihat denyut jantung pada embrio ayam. Langkah ke-9 yaitu menyiapkan kertas saring dengan ukuran yang sesuai dengan embrio serta dibuat membentuk seperti cincin yang mengelilingi embrio seperti pada video ini. Langkah terakhir yaitu pemberian larutan formalin yang bertujuan untuk fiksasi, yang mana untuk mematikan sel-sel dalam jaringan tanpa merusak bentuk dan struktur-strukturnya, lalu melindungi kehancuran atau kerusakan karena embrio akan diawetkan.